Nampak ya? Nampak? Nampak? Mesti nampak ya? Okey. Yang ini, okey. Untuk masuk dalam nampak, IQ nampak, nampak, Cikgu Vina. Alright, thank you, Cikgu. Untuk masuk dalam IQ Nilab, minyak tak Cikgu bagi satu address tu yang https ke atas yang kamu nampak iqnilab.moe.gov.my. Okey. Yang ini kamu tekan je URL tu, kamu akan terus masuk kat sini. Bila kamu dah dapat satu page macam ni, kamu hanya sign in sahaja. Sign in ni kamu kena guna ID Nilam kamu tau, yang cikgu kamu dah kongsikan dengan kamu. Okay, ini saya guna salah seorang murid tahun 5 ni ya. Sebab saya nak, saya just ambil je lah salah seorang murid tu, saya masuk. Bila saya tengok dia punya pun kosong. Okay, nampak tak sekarang page? Nampak ya? Satu page keluar Bora Maklumat Bacaan Murid. Bila kamu yeah, dah, dah sign in tu, siapa yang dah already dia dah buka dia punya Google tu kan, dia dah buka guna ID Nilam dia. Kemudian bila kamu sign in tu, dia terus masuk. Kalau tidak, dia akan tanya kamu ID Nilam kamu dengan password. Jadi kamu masuk, kamu ikut je arahan. Tak payah confused, tak payah keliru apa pun. Masuk, terus dia akan, kamu tekan OK tu, dia terus akan keluar page macam ni. Bora Maklumat Bacaan Murid. Bila dah keluar, kamu tengok kat sini. Sebelah kiri sekarang. Yang ni saya punya Siti Nur Aryasa 5AF tak silap saya. Okay, jumlah buku dia kosong, jumlah bahan buku bahan bukan buku pun kosong. Ini mungkin sebab dia pun tak go through lagi lah benda-benda ni. Saya rasa ramai murid macam ni juga sebab memang kamu tak ada pendedahan sangat lagi. Okay, ini. Yang ini adalah dia nak tunjukkan kamu berapa banyak kamu dah baca. Tapi kat sini kita tak buat lagi, jadi tak ada. Jadi macam mana nak buat yang ini? Senang, sama je dengan yang Google Form yang tadi cikgu tunjuk. Dia sama. Cikgu ambil dari sini tu, cikgu minta cikgu Junaidi tolong cikgu untuk bina satu tapak untuk murid isikan maklumat bacaan ni. Jadi sama je kat sini. Kalau kamu tak, semua sama. Nama judul anda kamu tak payah masuk nama semua sebab kamu dah masuk guna ID nilai kamu dan nama kamu automatik ada kat sini. Dia akan keluar kat sini. Terus kamu masuk, nama judul kamu baca, pilihan bahasa kamu apa dia. Okay, sama je, nampak tak? Bahasa Melayu lain-lain, bahasa Inggeris lain-lain. Cikgu ikut betul tahun terbitan, pengarang siapa, penerbit dia siapa. Okay, nampak tak? Kemudian, kalau kamu tengok kat sini, buku fiction tu, buku fiction, berapa, kalau kamu baca buku fiction, kamu tanda kat sini. Kalau kamu baca buku bukan fiction, kamu tanda kat sini. Dia akan ikut lah. Kalau bukan buku, kamu tengok kat sini. Banyak senarai dia kat sini. Journal dan laporan, kamu tak fikir banyak dah. Semua ada kat sini. Okay, kalau kamu baca cerpen, kamu klik je cerpen tu. Tu bahan digital. Kalau kamu baca bahan tu melalui bahan digital, kamu tekan URL tu, nampak tak? HTTP, apa benda belakang ni. Kalau daripada kamu ada tengok YouTube berkenaan dengan cara untuk kita nak bersenam contohnya, kamu letak kat sini URL dia apa dia. Okay? Okay, kalau kamu dah bersenang tu dengan maklumat dia sekali lah. Kalau kamu buat renggangan ni, apa tujuan dia? Dia ada maklumat dia, bukan sekadar bersenang saja, tak ada. Dia kena ada maklumat sekali. Baru kamu letak. Okay, kemudian sinopsis dia macam tadi cikgu cakap tu lah. Terbaik ke? Buku ini bagus? Buku ini memang bagus? Apa saja? Type kat sini. Lepas itu, kamu buat aktiviti pengayaan lah yang cikgu tadi cakap tadi tu. Dia sama je. Yang ada dalam form tadi sama je kat sini. Kalau kamu pilih lain-lain tu, kamu letaklah apa benda yang kamu buat. Lain-lain tu mungkin kamu ni kreatif kot. Kamu mungkin melukis satu pemandangan kamu baca tentang buku Sang Arnab. Kamu baca tentang buku Sang Arnab tapi kamu buat lukisan. Kamu lukis Sang Arnab dengan Sang Kura-Kura tu. Kamu buat satu lukisan. Itu pun kamu boleh lukis kat, kamu boleh tulis dekat sini. Okay, melukis gambar Arnab dan Kura-kura contohnya pun boleh. Itu pengayaan kamu cuba adaptasikan benda tu dalam satu pengayaan kamu. Kamu kreatif kat sana. Itu yang maksud dia. Kemudian kamu simpan. Itu saja. Bila kamu simpan, dia akan keluar kat sini. Jumlah buku yang kamu dah baca. Okay? Faham? Ini je. Ini saja dia punya ni. Paling simple untuk kamu faham benda ni. Okay ya? Ada siapa nak tanya kat sini juga ke? Ada siapa nak tanya tak? Ha? Siapa-apa nak tanya? Tak ada pun eh. Bersama dengan ada. Ada. Tak tahu ada sebarang pertanyaan, boleh tanya Cikgu Vila lah. Kalau tak jelas. Rasa okey kot. Saya rasa pun mudah je Cikgu Vila yang ni. Kalau mudah je cukup. Betul. Tapi kena rajin. Yang penting rajin.
Betul. Apa pun sebab tak jadi saya kan. Lagi pula kenapa saya nak galakkan juga murid guna IQ nilam, sebab rata-rata kebanyakan murid kita dah ada telefon dan PDPR pun dilaksanakan melalui telefon bimbit kamu. Jadi kamu gunalah peluang ni juga, masuk je kamu save yang IQ nilam, address IQ nilam ni dekat yang tu URL kamu tu, address bar kamu tu dan telefon ni, kamu just tekan je lepas pada tu. Kamu tekan je IQ nilamnya address tu, and then kamu dah terus boleh masuk macam yang tadi cikgu ikut, yang cikgu better step tu. Masuk je ID kamu semua. Kalau already kamu memang dah guna ID nilam semasa PDPR, kamu tak payah masalah dah. Kamu tak payah tukar-tukar lagi email kamu. Terus kau masuk, kamu akan dapat benda ni, kamu isi je. Kalau kau baca poster, tap kat sini poster COVID. Senang saja. Tak ada apa masalah. Kan? Kalau kamu letak, apa lama saya dah keliru lah pula, apa itu buku bukan fiction, apa itu bukan buku. Okay, tak ada masalah. Kamu rujuk balik slide yang cikgu tunjuk tadi tu. Ada dalam slide tu. Kamu kena rajin-rajin sikit lah. Okay, saya harap mulai hari ni, kalau kan cikgu boleh tengok ada seorang atau dua orang murid sudah mula masuk. Mungkin kamu rasa kan, cikgu, minggu lepas baru saya dah baca poster, saya pergi klinik dengan ibu saya dah terbaca poster berkenaan dengan COVID dekat sana. Ha. Kamu hari apa kamu ingat tak? Okay, kata kamu pergi tu minggu lepas, contohnya berapa hari bulan ya? Okay, 20 September contohnya lah. Okay, 20 September kamu pergi. Kamu ingat tarikh tu dia. Kamu masuklah. Tak ada masalah yang itu pun. Boleh masuk juga tarikh tu. Dan kalau kamu baca poster berkenaan ni, kamu isi. Isi dalam ni pun boleh juga. Okay? Boleh ya? Lepas itu kemudian kalau dah kamu isi, kamu just log keluar sahaja. Log keluar and then dia ambil macam ni balik. And then, saya pun stop lah presenting. Oh, dia auto save tu maksudnya yang... Cikgu Bila ya? Nah, semua auto save. Yang bahagian semua auto. Untuk IQ Nilam itu auto save. Kalau yang satu lagi yang untuk sekolah tu kena submit. Betul? Kena submit dan saya akan dapat data tu lah. Baru saya akan tahu berapa orang murid baca, kelas mana yang aktif, semua tu. Dan saya akan bring forward bilangan murid tu ke tahun-tahun yang akan datang nanti. Kecuali tahun 6 lah. Okay. Dah habis tu kira dah habis dah lah. Tak ada apa dah. Okay. Baik-baik. Akhir kata dari Cikgu Bila mungkin. Okay. Ada apa-apa yang harapan Cikgu Bila pada murid-murid SKPA? Okay. Harapan saya sangat tinggi sebab mungkin sebab sebelum ni program NILAM ada dilaksanakan juga. Lepas yang saya masuk tu pun saya pula tak berapa aktif nak laksanakan sangat. Sebab saya pun waktu baru lagi. Dan lepas ni saya rasa perkara nilam ni dah dikembangkan lagi, dah dipermudahkan lagi dengan wujudnya IQ nilam lagi, dan sekolah kita pun Cikgu Junaidi pun dah tolong bina satu tapak untuk memudahkan murid lagi. Jadi kalau murid tak gunakan peluang ni untuk menambahkan bahan bacaan, kira murid rugi, sebab saya yakin setiap hari murid ada baca sekurang-kurangnya poster. Bagaimana pun ada poster SOP berkenaan dengan COVID. Tapi jangan benda yang sama lah, banyak kali kamu letak tak boleh lah, dia mesti kena lain-lain macam tu. Jadi tolong baca bahan bacaan ni yang dia sangat mudah kamu dapat, dan kamu tolong daftar dalam dua tapak lah, tapak yang sekolah yang satu dengan tapak IQ Nilam. Tu nampak lah SKPA ni aktif, murid-murid SKPA. Itu je yang saya harapan saya sangat-sangat daripada murid. Cikgu Bila, ada satu pertanyaan lah. Saya rasa ni daripada ni ada angkat tangan ni, ada raise hand ni. Ninja Shadow. Ya. Yeah. Ninja Shadow. Saya tak pasti siapa. Ada pertanyaan ke? Ada nak tanya ke? Cikgu, yang rumusan tu boleh tulis terbaik je. Boleh tahu siapa yang bercakap tu? Siapa dia Ninja Shadow? Imran. Okay. Kalau macam yang kita kata perkataan sepatah tu kan, Imran kan? Yang tu bagi murid-murid yang... Ya, kita faham kan ada murid yang kalangan rakan-rakan kamu yang tak berapa pandai nak tulis, dia hanya tahu tulis sepatah dua patah tu. Untuk mereka kita galakkan macam tu. Macam murid yang memang dia bagus, dia boleh tulis ayat yang bagus, tulislah ayat tu elok sikit, panjang sikit. Bagi yang macam terbaik, bagus tu untuk murid-murid yang kita kata dalam golongan yang orang kata macam mana, yang lemah sikit ataupun dia hanya tahu tulis sepatah atau dua patah perkataan. Jadi murid yang bagus tolonglah tulis panjang sikit, tapi janganlah sampai panjang sampai 100 perkataan tu, tak payahlah. Macam satu ayat tu pun dah cukup dah. Okay Imran? Okay, saya rasa jelas. Imran tak payah tulis bukan tak boleh tulis
satu perkataan. Itu untuk tahap satu mungkin ya. Tahap satu kita galakkan tak panjang. Tapi kalau tahap dua mungkin satu ayat. Betul Cikgu Bila? Betul. Yeah, right. Okay. Ataupun kalau paling tidak saya rasa biasa kalau dululah. Kalau saya ingat kita buat buku nilam, kita tulis nilai murni. Masukkan nilai murni. Tolong menolong, okay, bantu membantu, kasih sayang, benda-benda macam tu. Saya rasa lah. Kalau saya ingat betul. Saya lah. Boleh juga okay. Cikgu, nilai murni semua pun boleh. Saya rasa itu saja ya Cikgu Mila. Okay. Baik, Cikgu, terima kasih. Sama kasih saya yang patut ucapkan terima kasih. Cikgu baik Cikgu Norida dan cikgu-cikgu yang hari ini hadir dalam Google Meet ni untuk dengar berkenaan dengan nilam ni. Pokoknya saya dapat juga beri pendedah kepada cikgu-cikgu lain juga sebab okay, ada cikgu-cikgu lain yang tahu, ada yang tak berapa tahu juga. Hari ini saya dah jelaskan. Dan juga pada murid-murid yang setia lagi. Betul. Murid-murid yang... Betul juga murid-murid yang setia yang tanya soalan tu saya ucap sangat-sangat terima kasih sebab nampaknya kamu ni eagerly want to know about nilam. Thank you lah. Okay, so bagi pihak unit pokok dan sekolah saya ucapkan terima kasih kepada Cik Puan Bila Shini, anak perempuan Sinia atas perkongsian yang sangat padat yang saya rasa kita, saya sebagai cikgu dan cikgu-cikgu yang berada di SKPA sebenarnya pun tak dapat info yang macam ni lah yang kira terperinci kan. This is my first time lah. So bukan sekarang ni bahan bacaan tidak terhad. So sebarang bahan terbitan boleh dijadikan bahan. Kalau saya tak silap lah daripada apa yang Cikgu Bila terangkan tadi, sebarang bahan terbitan ilmiah. Betulkan saya kalau saya silap, sebarang bahan terbitan ilmiah boleh digunapakai untuk kita masukkan data ke dalam kiraan nilam-nilam ni. Ya, betul. So, tak ada kekangan dah lah. Saya rasa semudah, sangat mudah. Di mana-mana boleh key in, di mana-mana boleh buat bacaan, di mana juga yang kita berada, semua adalah sumber bagi kita. Bagi murid especially. Kan? Di mana dia berada, even poster pun dia boleh catat sikit, ingat balik dan terus masukkan dalam nilam. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Bila atas perkongsian tadi dan saya harap kita sama-sama bantu sekolah kita untuk menjayakan program nilam ini insyaAllah. Okay? So saya rasa untuk hari ini kita rasa saya rasa kita capai objektif kita untuk membuat sedikit sumensaran kepada murid lah supaya mereka lebih clear apa itu nilam. Okay, waktu di waktu pandemik ni. So tak ada lagi bahan hanya buku. Bahan bukan buku juga adalah boleh dijadikan bahan nilam. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk perjumpaan hari ni. Saya sebenarnya short notice jugalah sebab benda ni kita bukan short notice. Maksudnya benda yang saya upload, warwarkan pada pukul 12 tadi sebab saya nak masukkan awal, murid pun ada PDPR. Jadi kekangan itu yang buatkan saya cuba nak masukkan awal, tak takut nanti mengganggu. Jadi saya masukkan pukul 12 tadi dan sambutannya agak menggalakkan walaupun awal tadi kita rasa macam tak ramai ni kan. Tapi so far sampai hujung mereka tunggu dan saya ucapkan tahniah kepada yang berada bersama kita sehingga ke akhir. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang memberi sokongan dan ingin saya maklumkan juga di sini hari ini adalah hari terakhir kita bersiaran melalui grup Unit Koko kerana hari ini dah cukup perjumpaan kita yang diminta saya kelolakan. Jadi saya harap kita akan berjumpa di lain masa, di lain program lah. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Piki Koko saya, Cikgu Norida, banyak memberi bantuan kepada saya dan unit, juga cikgu-cikgu yang menyumbang kepada sekolah dan unit Koko khususnya dalam penyediaan bahan-bahan sepanjang perjalanan Koko dalam talian 2021. Terima kasih. Dan saya akhiri
kita punya GM petang ini dengan bacaan surah Al-As. Okay, terima kasih. Okay, saya rasa setakat itu saja perjumpaan kita untuk hari ini. Kita jumpa di lain masa, insyaAllah. Okay, sekian. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih Cikgu Bila. Terima kasih Cikgu Syakira. Bye. Bye. Terima kasih.